Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Lok Channel. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Info ini dipetik dari Roti Kaya. Saya bukan ibu yang baik kalau sokong anak buat salah dan aniaya istri, Ibu Samsul. Umum mengetahui kemelut rumah tangga pasangan selebriti Samsul Yusuf dan Putri Sarah masih tiada kesudahan lagi apabila pengarah itu memfailkan permohonan nusuk baru-baru ini. Bagaimanapun, Putri Sarah mengatakan dia tidak takut dengan permohonan dibuat Samsul. Malah ibu mentuanya Datin Fatimah Ismail memberikan kata-kata semangat buat menantunya itu. Bagaimanapun, ada netizen yang mengkritik Datin Fatimah sebagai seorang ibu derhaka karena sanggup melihat anaknya teraniaya. Difahamkan individu itu meninggalkan komen pada perkongsian mengenai sokongan Datin Fatimah buat menantunya. Tidak hanya berdiam diri, Datin Fatimah membidas komen individu itu dengan mengatakan dirinya bukan ibu yang baik jika menyokong anak melakukan kesalahan serta menganiaya istri mereka. Kalau awak jadi ibu, nak ketingu anak awak sesat ke neraka. Saya bukan seorang ibu yang baik kalau menyokong anak buat salah dan aniaya istri yang melahirkan cucu-cucu saya. Mungkin awak bapak kepada penyondol yang tak pernah bagi nasihat yang baik, tulisnya. Terdahulu, Samsul mendakwa istri pertamanya itu curang terhadapnya apabila mempunyai hubungan dengan bekas teman lelaki yang berstatus suami orang. Terima kasih karena sudi menonton video saya.